pecahan porselen ini ditemukan dari dasar laut Jawa. Saat saya melihat pecahan ini, saya merasa familiar dan juga berjarak. Para leluhur telah menjelajah dan sampai ke pulau-pulau ini dengan membawa budaya dan ritual mereka, meneruskannya dari generasi ke generasi hingga sampai kepada saya. Lahir dan tumbuh di era globalisasi, semua budaya terasa tercampur aduk dan banyak dari generasi saya yang merasakan hal yang sama. Tapi melalui karya saya, sembari saya mempelajari sejarah masa lalu, saya dapat menempatkan diri saya dan menjadikan saya sebagai manusia yang utuh. Saya mereplikasi pecahan porselen menjadi lembaran kertas bayang, seolah saya mengembalikan barang yang leluhur saya pernah miliki. Mempelajari masa lalu dan mempersiapkan masa depan, karena kehidupan dan kematian itu sejatinya hidup secara berdampingan.